saja kita sering mendengar, mengucapkan, dan menuliskan kata amin, ungkapan yang kita sebut setelah berdoa atau mendengar doa. Dalam bahasa Arab, kata amin ini termasuk jenis isim fi'il, isim yang bermakna fi'il, bermakna kata kerja, yang maknanya ada dua, yakni istajib, kabulkanlah, Allahumma amin, artinya adalah Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah. Yang kedua, artinya adalah falyakun kadzalika, terjadilah demikian. Kalau yang pertama istajib ditujukan kepada Allah, kalau falyakun kadzalika ditujukan kepada sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita doakan, agar terjadi seperti yang kita harapkan. Jadi, arti dari amin ada dua, istajib, kabulkanlah, dan falyakun kadzalika, terjadilah demikian. Kalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Salah satu prinsip dasar perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari itu adalah adanya huruf mudhari pada huruf sebelum fa'il. Perbedaan mendasar antara fi'il madhi dan fi'il mudhari adalah pada fi'il mudhari ada huruf-huruf yang disebut dengan huruful mudhara'ah, huruf-huruf mudhari. Yani ada empat. Ini huruf A, huruf Ta, huruf Ya, dan Na. A, Ta, Ya, Na. A, Ta, Ya, Na itu disebut dengan huruf-huruf mudhara'ah, huruf ciri-ciri mudhara'. Dan posisinya huruf mudhara'ah itu ada sebelum fa'il. Adanya sebelum fa'il. Itu huruf mudhara'ah. Sedangkan huruf-huruf yang lainnya antara fi'il madhi dan fi'il mudhara' sama. Makanya saya sampaikan, fi'il madhi dan fi'il mudhari itu susunan huruf-hurufnya sama, tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang berlebih. Susunan huruf-huruf pada fi'il madhi ada juga pada fi'il mudhari. Semua huruf yang ada pada fi'il madhi ada juga pada fi'il mudhari dan susunannya sama. Contoh kata fataha. Fa, ta, sama ha. Mudorenya yaftahu. Kalau ya-nya dibuang, disimpan dulu nih. Maka yaftahu juga ada huruf fa, ada ta, sama ha. Kan? Maka susunan huruf-huruf fi'il madhi dan fi'il mudhari itu susunannya sama. Jadi, susunan fi'il madhi dan fi'il mudhari huruf-hurufnya sama. Hanya saja, fi'il mudhari berbeda dari fi'il madhi karena diawali oleh salah satu dari empat huruf mudhara'ah, yakni a, ta, ya, atau na, atayana. Itu. Nah, itu berlaku untuk fi'il-fi'il yang normal, yang salim. Digital adalah kabar gembira sekaligus solusi bagi mereka yang ingin menguasai bahasa Arab dari dasar hingga pintar untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, dan umum. Syarat kompetensinya cuma satu, asal sudah lancar membaca Al-Quran. Sekolah Arab Digital sistematis, bertarget, dan mudah. Sistematis artinya bertahap dari materi-materi sederhana dan mudah hingga materi-materi lanjutan. Bertarget
artinya memiliki target-target yang jelas, dan mudah artinya disampaikan secara mudah, mudah dipahami, mudah dicerna, dan aplikatif. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital Arabiah.